Pemirsa, Desa Dauh Purikauh bekerjasama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Agung melaksanakan pelatihan etika busana adat Bali dan tata rias untuk diri sendiri kepada PKK Sebanjar Seblange, Desa Dauh Purikauh dan Pasar. Pelatihan ini diikuti 36 peserta dan sudah memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk merealisasikan rencana kerja pemerintah desa tahun 2021. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada PKK Sebanjar Seblange, Desa Dauh Purikauh, khususnya untuk diri sendiri dan keluarga. Pelatihan ini dibagi menjadi 5 hari pertemuan, sehingga total yang mengikuti pelatihan sebanyak 180 orang. Dalam kesempatan kali ini, pelatihan etika busana adat Bali dan tata rias diri sendiri diikuti 36 peserta dari PKK Sebanjar Seblange, Desa Dauh Purikauh. Pelatihan ini diberikan langsung oleh pimpinan LKP Agung Dr. Randa Ana Agung Ayu Ketut Agung MM. Materi pelatihan yang diberikan antara lain adalah etika busana adat Bali yang baik dan benar, tengkuluk lelunakan, pusung tagel, dan tata rias untuk diri sendiri. Kepala Desa Dauh Purikauh, I Gusti Madeswandi, mengatakan pelatihan ini dapat mengembangkan keterampilan di rumah maupun di lingkungan sendiri. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi upaya melestarikan busana adat Bali dan tata rias diri sendiri. Kami dari Pemerintah Desa Dauh Purikauh kerjasama dengan LKP Agung memberikan pelatihan tata busana dan tata rias rambut kepada ibu-ibu PKK dusun dan ibu-ibu PKK desa yang berjumlah kurang lebih 180 orang. Tujuan kita di antara lain adalah sebagai upaya untuk melestarikan busana adat Bali maupun tata rias rambut adat Bali ini. Harapan kita ke depan dengan adanya pelatihan ini, ibu-ibu kita dapat mengembangkan keterampilannya di rumah sendiri, demikian juga nanti di lingkungannya sendiri, sehingga nantinya suatu saat ada kegiatan-kegiatan, mereka sudah bisa melakukannya sendiri, seperti itu. Para peserta pelatihan diharapkan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan serius. Dengan demikian, setelah mendapatkan ilmu dari LKP Agung, PKK Sebanjar Seblange Desa Dauh Purikauh mampu mempraktikkan sendiri di rumah masing-masing. Selain itu, kerjasama antara Desa Dauh Purikauh bersama LKP Agung dapat terus dilanjutkan ke depannya. Pelatihan ini juga didukung Viva Cosmetics, Aku Cinta Produk Indonesia. Andika, Bali TV.